Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Nayar Gaming. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal skill Commander Austus yang saat ini sedang di buff ya. Jadi kalau dulu skill satunya itu kita bisa mendapatkan 18-30 gold, tapi sekarang bisa dapat 26-34 gold. Jadi skill satunya ini kita ngumpulin sharp ya. Jadi kita harus wajib win streak ya. Kalau kita semakin kita win streak, semakin banyak gold yang kita dapat. Nah ini ya, kalau kita menang itu ada tambahan satu di ruas sayapnya itu. Nah, setiap kemenangan itu akan bertambah sampai 7 kali kemenangan. Nah nanti setelah 7 kemenangan kita bisa mendapatkan gold yang banyak. Lumayan banyak sih kalau minimalnya 26 gold sampai 34. Nah, kalau kita kalah ya, ini nggak bertambah. Jadi kalian wajib menang untuk bisa mendapatkan gold-nya. Jadi kalian harus menggunakan hero-hero yang kuat di early ya. Jadi nanti kalian bisa cepat naik levelnya dan juga role-nya juga enak kalau duitnya banyak. Nah ini kan bertambah kalau menang. Nah, ini sekarang kita tinggal nambah satu lagi supaya skill Austus level satunya ini aktif. Nah kita bisa menang. Nah itu udah penuh. Sekarang kita lihat ya, itu udah aktif bisa dipencet. Ini kan 38 nih, kemudian kita pencet jadinya 65, itu berapa gold. Jadi kita bisa langsung naik level. Jadi itu ya intinya untuk skill satunya Austus. Jadi kita harus win streak, pokoknya kemenangan kita sampai ke 7 itu kita bisa mendapatkan gold dari 26-34 gold. Biasanya sih satu kali sih, kalau dua bisa sampai dua kali. Nah kita lihat skill 2 Austus ya. Untuk skill 2 Austus masih tidak ada perubahan. Jadi di sini kita ngumpulin hero-hero harga 1 gold ya. Kenapa harga 1 gold ya? Supaya hemat duitnya. Jadi kita bikin hero itu jadi bintang 2. Nanti kalau memang nggak kepake hero-nya, kita bisa jual dan dapatkan duit gold yang sama. Jadi sebenarnya sih nggak rugi ya kalau hero 1 gold, karena 1 gold itu kalau bintang 2 itu harganya tetap 3 gold. Jadi kita nggak rugi kalau bintang hero harga 2 gold itu baru kita rugi. Nah ini kita ngumpulin sampai dia penuh, itu juga 7 ini juga ya, 7 ruas. Jadi 7 kali kita bisa mengumpulkan hero-hero bintang 2. Boleh kita jual. Nah, kalau udah penuh 7-nya itu nanti kita dapat mirror device atau ini ya, bisa kita menggandakan hero yang kita inginkan nantinya. Nah, ini kita coba, kita penuhin dulu. Nah, di sini kalian harus pinter-pinter ngeroll ya supaya dapat ngerolnya kalau bisa di awal di level 4 level 5, karena disitu hero bintang satunya masih banyak, maksudnya hero harga 1 goldnya itu masih banyak di situ. Ini kita dapat Mia-nya bintang 2, karena nggak kepake kita jual. Nah itu siripnya udah nambah satu lagi. Ini kita harus penuhin dulu nih, kita harus sering-sering ngerol, dan nanti pun kalau udah bintang 2 kita jual, jadi kita juga dapat duit baliknya. Nah ini sepertinya udah penuh. Nah udah penuh, tinggal dipencet aja. Nah dia keluar mirror device nya jadi ini bisa kita pakai untuk menggandakan Freya. Kemudian skill Austus level 3 ini masih sama seperti sebelumnya, tapi di buff. Di buffnya kalau dulu itu harus
tim kita harus mati lebih dari 10 baru bisa dapet hero harga 5 gold. Tapi kalau sekarang cukup kita jadi 8 ya, cukup tim kita mati 8 hero itu udah bisa dapet hero harga 5 gold bintang 1. Nah kalau mau harga 5 gold bintang 2, kalian harus lebih dari 16 ya, jadi 17. Sekarang 17, kalau dulu 20, kalau sekarang 17 sudah bisa dapat hero harga 5 gold bintang 2. Nah ini kita lihat ya, jadi kalau nanti udah berubah nih gentongnya jadi besar tapi warnanya biru, itu artinya kita disitu udah ada hero harga 5 gold tapi bintang 1. Kita harus mati nih ya, kita harus banyakin hero yang mati untuk bisa cepet ngisi gentongnya ini. Nah ini kan udah nambah tuh, tambah lagi setiap tim kita mati dia akan nambah isi. Nah ini udah penuh nih, udah penuh, jadi bisa ini udah ada isinya hero harga 1 gold. Kalau setelah ini kita menang, kita dapat hero harga 5 gold bintang 1. Nah, tapi kalau kita terusin, kalau bisa sih dapatnya hero bintang 2 ya. Jadi ini kita akan terusin sampai dia warnanya emas. Nah, triknya di sini kalian harus nyiapin hero-hero kuat kalian di dalam ini ya, di dalam slotnya. Nanti tinggal kita masukin setelah warnanya udah berubah kuning. Jadi harus wajib menang setelah itu baru bisa dapat hero yang harga 5 gold. Nah ini masih belum. Nah ini udah kuning ya, udah penuh. Artinya setelah ini kita harus menang. Jadi kita harus susun hero-hero terkuat kita supaya bisa menang. Nah ini kita masukin star core-nya. Nah baru kita buang-buang hero yang murah-murah yang nggak kita pakai ya, kita masukin hero andalan kita yang udah kita siapin sebelumnya. Menang, tapi hero yang kita dapat tuh hero acak ya, jadi kita kadang-kadang juga nggak sesuai dengan sinergi yang kita kumpulin, jadi kita harus mengatur ulang strateginya, kadang-kadang juga nggak kepake hero bintang 2 atau 5 gold yang nggak kepake, bisa aja nggak kepake. Nah ini kita lihat kita dapatnya isi gentongnya tuh apa ya. Nah, ini menang berarti kita bisa membuka gentongnya itu. Nah kita dapat Minotaur bintang 2. Nah Minotaurnya kan hero legend juga ya, hero harga 5 gold tapi udah bintang 2, tapi nggak cocok sama sekali dengan sinergi yang kita punya. Nah, itu sih kendalanya. Tapi kadang-kadang juga dapatnya pas kayak Banin, Link, kemudian dapat juga suit. Jadi itu teman-teman skill dari Commander Augustus ini ya, yang lagi dibuff dan sering dipakai sekarang ini di mythic ataupun di rank legend. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. The darkness has gone.